ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْتًا معاشر المسلمين رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Diantara bukti kemahagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya Ia telah menyempurnakan agama Islam sebagai sebuah panduan hidup bagi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan satu kebaikan pun melainkan sudah diajarkan dan kita diseru untuk meraihnya dan tidaklah ada satu keburukan pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan berusaha menjauhkan kita darinya Islam sebagai sebuah panduan hidup yang sempurna telah mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah di antara sesama saudara kita. Mengajarkan bagaimana seharusnya kita memimpin dan yang lain sebagainya. Sehingga Islam bukan hanya sekedar tentang salat saja. Islam pun bukan hanya sekedar tentang puasa saja. Maka dari itu sungguh malang nasib seorang muslim akan tetapi Islamnya kosong di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina." Pada, pada hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan juga telah aku ridhoi Islam sebagai sebuah agama bagi kalian. Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan tentang tafsir daripada ayat ini. Beliau, beliau Rahimahullah, berkata bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang. Nikmat Islam sebagai nikmat yang terbesar yang telah Allah turunkan kepada umat manusia. Khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun telah menyempurnakan agama ini sehingga umat Islam tidak membutuhkan kepada ajaran yang lain. Umat Islam tidak membutuhkan kepada agama yang lain dan juga umat Islam juga tidak membutuhkan kepada nabi selain nabi yang telah diutus kepada mereka yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwatal al islam maka kelaziman daripada hal ini kelaziman daripada kesempurnaan ajaran Islam adalah siapapun yang menempuh suatu jalan maka siapapun yang berusaha untuk membuat sebuah jalan yang baru selain dari agama Islam Dalam hal ibadah, misalnya, dalam hal muamalah, misalnya, atau dalam hal-hal lain, termasuk di dalamnya, dalam mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka sungguh jalan tersebut adalah jalan yang buntu, jalan yang tidak akan diterima dan tidak akan mengantarkan kepada keberhasilan agama Islam, dan juga kemuliaan ini ibarat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, apabila seorang muslim berislam dengan islam yang benar, seorang muslim beriman dengan iman yang benar, maka pada saat itu juga dirinya akan menjadi mulia. Mulia di sisi Allah, walaupun terkadang tidak mulia di sisi manusia karena manusia memiliki patokan kemuliaan yang berbeda-beda yang seringnya dipandang dari sisi material saja namun dari Allah Subhanahu wa taala patokan kemuliaan itu mutlak satu yaitu ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Inna atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, begitu banyak dalil-dalil syar'i bahkan sampai bukti-bukti sejarah yang menjelaskan bahwasannya siapapun yang berusaha untuk mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya maka ia akan dijanjikan dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dulu orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, mereka hidup di tengah kejahilan, mereka hidup di tengah kegelapan, sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka yang berbicara dengan bahasa mereka. Lalu kemudian masuklah orang-orang tersebut ke dalam agama Islam afwajan berbondong-bondong. Tak lama setelah itu, kurang dari waktu 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala menumbangkan dua negara adikuasa dan adidaya pada masa tersebut di bawah tangan orang-orang Islam yaitu Romawi dan Persia. Lalu bagaimana dengan bukti sebaliknya? Bukti orang-orang yang meninggalkan Islam lalu Allah timpakan kehinaan dan kekalahan kepada mereka. Dalam hal ini ada juga yaitu mereka para dinasti-dinasti yang hadir setelah masa khilafah Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhum. Allah timpakan kepada mereka kekalahan, dikalahkan oleh musuhnya. Negaranya hancur dan tidak bersisa dikarenakan mereka mulai meninggalkan Islam dan berpaling kepada dunia. Malikal mulki tu'til mulka mantasha wa tanzi'ul mulka mim mantasha. Ya Allah, engkau adalah rajanya para raja. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kekuasaan juga dari orang-orang yang engkau kehendaki. Barakallahu li lakum fil qur'ani wasunnah. sunnah. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله على نبينا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'ad kaum muslimin yang semoga kita selalu dirahmati dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentu semua di antara kita wajib untuk mengejar yang namanya kemuliaan kemuliaan di dunia bisa saja kita ambil akan tetapi, wajib bagi kita untuk mengincar, meraih, dan berusaha untuk selalu mengejar kemuliaan di akhirat, karena disanalah nanti tempat keabadian kita semua. Adapun di antara cara bagaimana kita meraih kemuliaan tersebut, yang pertama adalah dengan mulai menanamkan akidah yang hak di antara umat Islam terkhususnya kepada generasi yang masih muda kita tanamkan kepada mereka bagaimana seharusnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kita tanamkan kepada mereka bahaya-bahaya kesyirikan karena dari hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan dua janji yang besar Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maksud dari kezaliman ini adalah kesyirikan. Yakni orang-orang yang betul-betul menyempurnakan iman dan Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghindari semua wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Mereka menjauhi semua perantara yang dapat merusak ibadah dan juga akidah mereka. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang ini Ula ika lahumul amnu muhtadun. "Mereka, Allah janjikan akan mendapatkan keamanan, dan merekalah adalah orang-orang yang ditunjuki." dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menafikan semua keuntungan material yang kita dapatkan, sungguh dua nikmat ini adalah nikmat yang betul-betul kita butuhkan di dunia dan juga di akhirat. Sehingga dari besarnya ganjaran ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensyaratkan syarat yang mudah. Syarat tadi yang berat adalah harus kita bisa memurnikan iman dan juga Islam kita hanya kepada Allah jauh dari semua kesyirikan dan hal-hal yang dapat merusak akidah kita. Inilah yang mulai kita tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu. Kita kaji lagi bagaimana seharusnya kita bertauhid. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita jadikan komponen kurikulumnya itu sebagai sebuah kurikulum yang wajib harus dipelajari. Bukan hanya kepada santri, tapi juga kepada karyawan, guru, dan yang lainnya. Yang kita harapkan dari hal ini, akidah yang benar itu dapat tersebar luas kembali sesuai dengan pemahaman para salafus salih dari umat ini. Ikhwatal Islam juga di antara cara bagaimana kita merestorasi kemuliaan, yaitu adalah dengan membiasakan kembali diri kita dan orang-orang yang di sekitar kita dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan hal ini tidak cukup hanya sebagai teori saja. Tidak bisa hanya dalam tilawatan atau kiraatan saja. Melainkan juga harus di dalam amalan wa da'watan. Secara amalan Secara praktek dan secara dakwah juga harus kita ajarkan. Kita dekatkan kembali generasi terbaik dari umat ini, yaitu para kaum muda, kepada Al-Quran. Kita buat mereka senang dengan Al-Quran dan juga sunnah. Yang mungkin di masa sekarang ini, sebagian dari ajaran-ajaran Islam itu sudah mulai dianggap asing dianggap asing bahkan di tengah kaum muslimin itu sendiri. Karena jauhnya kita semua dari Al-Quran dan juga sunnah yang hak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصلح ولاة امورنا. ولا تولنا من لا يخافك ولا يخشاك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم.